Head and Shoulder pada USD/CAD. Secara umum, pergerakan USD/CAD berada dalam kondisi bearish, tetapi jika kita perhatikan harga berpotensi membentuk pola harga bearish Head and Shoulder, di mana ada kemungkinan USD/CAD akan bergerak ke bawah menuju support 1.22962. Sebaliknya, waspadai jika harga USD/CAD bergerak ke atas menembus area 1.23817, maka ada potensi harga akan bergerak ke bawah menuju support pada kisaran 1.24091, di mana pola harga yang terbentuk akan gagal. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.